Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran. Okey, di mana subtopik kita adalah fokus tentang 6.3 pasaran persaingan sempurna PPS. Fokusnya adalah 6.3.4 keseimbangan firma jangka pendek. Bahagian yang ke-4. Okey, jadi untuk maklumat anda, bab ini, bab 6 mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi sekarang kita masih berada di bawah 6.3 iaitu pasaran persaingan sempurna, PPS. Okey, untuk pasaran persaingan sempurna, kita ada 5 subtopik kecil. Jadi untuk video yang sebelumnya, Miss pun terangkan berkaitan dengan ciri-ciri PPS, pembentukan kilog permintaan firma. Okey, di mana kilog permintaan dia adalah bersifat anjal sempurna. Dan kita pun sudah tengok berkaitan dengan hasil firma, okey, iaitu TR, AR dengan MR. Dan untuk video ini, kita akan fokus tentang keseimbangan firma jangka pendek. Okey, jadi berkaitan dengan keseimbangan firma jangka pendek, juga sama video yang lepas tu Miss telah terangkan keseimbangan firma. Okey, di mana kita boleh kaji melalui pendekatan TRPC dan juga MRMC. Ingat, kalau TRPC, beza positif yang paling besar, okey, antara TRPC, dan kalau pendekatan MRMC itu MR sama dengan MC. Ingat, keseimbangan firma ini menunjukkan bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, dan seterusnya kita pun telah tengok berkaitan dengan keuntungan firma, di mana firma boleh memperoleh untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal, di mana kita kaji hubungan antara AR dengan AC. Okey, kemudian kita pun telah sambung berkaitan dengan titik penutupan firma, okey, di mana firma boleh teruskan operasi ataupun mencapai titik tutup firma, dan lagi satu adalah berhenti operasi. Berkaitan dengan bahagian ini, okay, kita adalah kaji hubungan antara AR dengan AVC. Okey, jadi sekarang untuk maklumat anda, kita akan fokus tentang kilog penawaran. Dan untuk bahagian ini, sebenarnya dia merupakan gabungan antara keuntungan firma dengan titik penutupan firma. Nanti kita akan tengok lebih lanjut kenapa Miss kata kilog penawaran ini merupakan gabungan antara dua bahagian ini. Okey, jadi untuk kilog penawaran ini, dia adalah terdiri daripada kilog penawaran firma dan lagi satu adalah kilog penawaran pasaran. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu kilog penawaran firma. Jadi Miss akan terangkan kilog penawaran firma ini dengan menggunakan rajah. Okey, jadi nak sediakan kilog penawaran firma ini, ada dua rajah yang kita perlu sediakan. Rajah yang pertama itu adalah berkaitan dengan keseimbangan firma dan lagi satu adalah kilog penawaran firma. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan paksi X dengan paksi Y bagi kedua-dua rajah dulu. Okey, jadi untuk rajah sebelah ini, ini adalah keseimbangan firma. Okey, dan rajah sebelah sini, yang ini adalah kilog penawaran firma. Okey, mesti satu buat sebelah kiri, satu sebelah kanan lah. Okey, jadi dekat sini saya akan labelkan paksi XY dia dulu. Jadi untuk keseimbangan firma ini, kita akan labelkan CPR. Okey, kurungan RM. Jadi ini asalan. Dan paksi X ini kita akan labelkan Q, kurungan unit. Sementara untuk kilog penawaran firma ini, paksi Y dia kita akan labelkan P. Okey, ini juga asalan. Dan paksi X dia sama, Q, kurungan unit. Okey. Jadi sekarang pelajar pun sudah tahu keseimbangan firma ini adalah keseimbangan firma bagi pasaran persaingan sempurna, kan?
Okey, jadi keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Dengan reti kata lain, sekarang saya akan sediakan kilo MR dulu. Okey, katakan ini kilo MR. Ingat, MR sama dengan AR, sama dengan P, sama dengan DD. Di mana disebabkan firma sebagai penerima harga, maka kilo permintaan dia adalah bersifat anjal sempurna. Okey, jadi sediakan kilo permintaan yang bersifat anjal sempurna. Okey, jadi ini saya pun labelkan lah. Ini adalah AR sama dengan MR sama dengan DD. Okey, P saya labelkan dekat sini. Dan P dekat sini, saya nak kaji ini sebagai P kosong lah. Jadi ini adalah AR kosong, MR kosong dan juga DD kosong. Okey, kemudian sekarang kita akan sediakan kilo MC sebab keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR kan? Okey, jadi MC yang disediakan, okey, bawah sini, turun minimum, naik. Okey, labelkan MC. Okey, jadi sekarang kita pun boleh tentukanlah keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR iaitu pada titik E kosong. Okey, jadi kuantiti keseimbangan dia Q kosong. Okey, jadi dekat sini apa yang kita sediakan ini, kita pun sediakanlah peringkat yang pertama. Okey, pada tingkat harga P kosong, keseimbangan apa? Keseimbangan firma tercapai pada titik E kosong apabila kita kata MC bersilang dengan MR kosong. Pada tingkat harga P kosong, okey, tak perlu sebutlah sebab tadi pun sudah mention dekat sini kan. Dan kuantiti keseimbangan dia adalah Q kosong. Okey, seterusnya di bawah peringkat yang sama juga, okey, kita nak kaji berkaitan dengan untung. Jadi sekarang untung yang saya nak lakarkan ini adalah untung lebih normal. Okey, kalau untung lebih normal itu, kita akan kaji hubungan AR dengan AC. So sekarang kita tak ada kilo AC lagi kan? Nanti Miss akan cuba buat kilo AC tu. Okey? Jadi sekarang saya nak lakar untung lebih normal. Okey, untung lebih normal ya. Okey, kalau untung lebih normal itu bermaksud hubungan AR dengan AC. Ya, AR kosong adalah melebihi AC. Jadi sekarang AR kosong kat sini, AC akan berada di bawah. Okey, kalau berada di bawah, okey, maksudnya di bahagian sinilah. Turun. Okey, ini capai titik minimum ya. Kemudian bagi dia naik. Okey, ini kilo AC. Jadi sekarang, okey, kita dapati bahawa firma memperoleh untung lebih normal kan? Okey, kan hari itu Miss telah ajar. Katakan firma memperoleh untung lebih normal bermaksud dia mesti teruskan operasi. Okey, kalau firma teruskan operasi itu bermaksud ada keluaran yang dihasilkan. Kalau ada keluaran yang dihasilkan, okey, maksudnya dekat sini nanti kita akan wujudlah satu titik untuk terbitkan kelok penawaran firma ini. Okey, jadi dekat sini kita pun buat dotted line. So, ini adalah P kosong. Okey, dan kemudian tentukan kuantiti dia. Kuantiti dia adalah sama dengan yang inilah. Okey, dan labelkan Q kosong. Titik ini kita labelkan dia sebagai E kosong. Okey, sebab ada output yang dihasilkan bagi firma pada tingkat harga P kosong. Okey, sekarang kita cuba tengok. Katakan saya nak tentukan harga P1. Okey, P1 itu, okey, kita ambillah satu titik dekat sini. Titik minimum AC tu. Okey, cuba buat P1 ya. Okey, jadi sekarang kita labelkan ini adalah AR1 sama dengan MR1 sama dengan DD1. Okey, juga sama, kita nak tentukan keseimbangan firma dulu. Keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Jadi MR sekarang, pelajar fokus MR1 sahaja.
Jadi MR1 sama dengan MC. Ini kan MC kan? Okey, jadi ini adalah titik keseimbangan dia dan labelkan E1. Okey, jadi kita pun huraikanlah. Pada tingkat harga P1, keseimbangan firma tercapai pada titik E1 apabila MC bersilang dengan MR1. Okey, inilah titik dia. Output berapa tu? Okey, buat dotted line sambung ke bawah. Okey, pada tingkat output Q1. Jadi sekarang pun sama, kita nak tentukan dari segi keuntungan. Kan kita sudah ada AC kan? Okey, sekarang cuba tengok titik ini. Nak tentukan dari segi keuntungan itu, kita akan kaji hubungan antara AR dengan AC. AR kita fokus yang ini, AR1. Mana AC dia? Point yang sama kan? Bermaksud pada masa itu, AR1 sama dengan AC. Kalau AR sama dengan AC, bermaksud firma memperoleh? Ya, firma memperoleh untung normal. Maksudnya pada masa itu, AR1 sama dengan AC. Kalau dapat untung normal, firma teruskan operasi ke berhenti operasi? Confirm teruskanlah sebab dia sekarang dia dapat untung normal kan? Okey, jadi teruskan. So ingat apabila firma dapat untung lebih normal ke ataupun untung normal, firma mesti teruskan operasi punya. Kalau katakan firma itu nak PQ sama ada teruskan operasi ke berhenti operasi, itu adalah ketika firma dapat untung kurang normal. Okey, jadi sekarang dia teruskan operasi ini bermaksud ada output yang dihasilkan. Okey, jadi bisa membuatlah ada output yang dihasilkan. Inilah P1. Kuantiti dia Q1. Okey, kita panjangkan lagi. Okey, ini Q1. Dan titik ini, kita pun tunjukkan ini adalah E1. Okey, sekarang kita cuba tengok tingkat harga yang lain pula. Katakan sekarang kita tengok P2. Dan sila sediakan dia punya kelok permintaan yang bersifat anjal sempurna. Okey, jadi sekarang kita pun labelkan yang ini adalah AR2 sama dengan MR2 sama dengan DD2. Okey, jadi sekarang peringkat yang ketiga itu pun huraikan pada tingkat harga P2. Okey, bagi tahu keseimbangan firma tercapai apabila MC sama dengan MR. So, mana MC? Ini kilo MC kita. Mana MR kita? MR2. Ini keseimbangan dekat sini. Okey, dan labelkan E2. Okey, buat dotted line. Okey, dotted line ini, okey, labelkan Q2. Jadi, keseimbangan firma tercapai pada titik E2. Okey, lepas tu apabila MC bersilang dengan MR2 pada output keseimbangan Q2. Okey, seterusnya kita cuba tengok. Kita nak tentukan dari segi keuntungannya. Okey, keuntungannya kita cuba tengok AR kita dekat sini, AR2. Mana AC kita? Ya, tengok AC kita berada di atas. Sini. Okey, so bermaksud sekarang firma memperoleh untung kurang normal. Okey, dan bagi tahu hubungan dia. AR2 kurang daripada AC. Okey, jadi sekarang apabila firma dapat untung kurang normal ini, firma akan berfikir sama ada nak teruskan operasi ke berhenti operasi. Jadi untuk tentukan sama ada firma nak teruskan operasi ke berhenti operasi ini, kita akan sediakan kelok ABC. Okey, so ingat kelok ABC itu di bawah kelok AC ya. Jadi sekarang saya akan sediakan kelok ABC di mana ABC itu dia adalah di bawah AR punya. Okey, sekarang ni cuba sediakan. Okey, ini adalah ABC. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Okey. Pada tingkat keseimbangan, ini titik E2, kita tarik ke bawah. Kita cuba tengok AR kita kat sini. ABC, ya, kat bawah sini di sepanjang keseimbangan. So, bermaksud sekarang AR2 melebihi ABC. Okey, jadi Miss pun tulislah. Okey, di bawah sini AR2
melebihi ABC. Kalau AR melebihi ABC, adakah firma teruskan operasi? Ya, firma teruskan operasi. Okey, jadi pun bagi tahulah bahawa firma akan teruskan operasi. Kalau teruskan operasi, bermaksud ada output yang dihasilkan. So, ini saya buat P2. Okey, dan output ini labelkan Q2. Okey, dan ini labelkan E2 juga. Okey, seterusnya, kita tengok satu tingkat harga lagi. Sekarang, pilih pada point ABC yang minimum. Point ini. Okey, itu tingkat harga yang P3 ya. Okey, dah labelkan. Ini adalah AR3 sama dengan MR3 sama dengan DD3. Okey, juga sama macam tadi. Okey, Miss buat kat sini ya. Peringkat yang keempat, pada tingkat harga P3, kita cuba tengok. Keseimbangan firma tercapai apabila MR3 bersilang dengan MC3. Ini point dia. Okey, dan kita labelkan E3. Okey, so pelajar pun huraikanlah. Pada tingkat harga P3, keseimbangan firma tercapai pada E3 apabila MC bersilang dengan MR3. Okey, output keseimbangan tu berapa? Q3. Okey, jadi pun beritahulah Q3. Juga sama sekarang kita tentukan firma dapat untung apa? Tengok hubungan antara AR dengan AC. AR kita dekat AR3. Mana AC kita? Tengok naik. Sehingga atas sentuh AC kat sini. So, AC melebihi AR3. Bermaksud firma dapat untung kurang normal. Okey, jadi pelajar pun beritahu firma memperoleh untung kurang normal. Kenapa? Sebab AR3 kurang daripada AC. So nampaklah dia dapat untung kurang normal. Jadi sekarang apabila dia dapat untung kurang normal ini, kita fikir dah teruskah operasi ke berhenti operasi? Kena tengok hubungan antara AR dengan ABC. Okey, kita nak kenal pastikan hubungan AR3 dengan ABC. Cari AR3 kita kat sini. Mana ABC kita? ABC. Yang ini kan? Juga pada point yang sama. So, bermaksud pada masa itu, AR3 sama dengan ABC. Okey, kalau sama dengan ABC, bermaksud dia telah capai titik penutupan firma. Bermaksud firma boleh teruskan operasi ataupun berhenti operasi. Tetapi apabila firma capai titik penutupan firma ini, okay, memang kita akan galakkan firma itu teruskan operasi kan? Sebab contohnya, nak jaga nama baik syarikat ke, nak kekalkan pelanggan yang sedia ada ke, dan pelbagai alasan lagi. Okay, jadi dia akan teruskan operasi. Kalau firma itu teruskan operasi, bermaksud ada keluaran yang dihasilkan. Jadi kita pun buatlah dotted line. Okey, ini P3. Okey, sambung. Q3. Okey, dan labelkan ini. Titik ini adalah E3. Okey, kita tengok satu tingkat harga lagi. Okey, dan sinilah di bawah P3 pada tingkat harga P4. Okey, so Miss pun tunjukkan dekat sini di mana AR4 sama dengan MR4 sama dengan DD4. Okey, so pada tingkat harga P4, kita tentukan keseimbangan dulu. Keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Ini dia titik ini. Ini E4. Apa keseimbangan? Q4. Okey, so pelajar pun huraikan. Pada tingkat harga P4, keseimbangan firma tercapai pada E4 apabila MC bersilang dengan MR4 pada output keseimbangan Q4.
Juga sama, kita nak tentukan sama ada firma dapat keuntungan yang apa dulu. So, nak tentukan dari segi keuntungan dengan hubungan antara AR dengan AC. Jadi, AR kita kat sini. Mana AC? Ya, AC kat sini. Atas sekali. Sentuh kelok AC. So, kita dapati bahawa AC adalah melebihi AR. So, bermaksud firma memperoleh untung kurang normal. Okay, kerana AR4 kurang daripada AC. Juga sama, sekarang firma akan fikirkan sama ada nak teruskan operasi ke berhenti operasi. Okay, jadi kita akan tengok hubungan antara AR4 dengan AVC. Okay, tengok mana AVC kita. Okay, pada titik keseimbangan E4 ni. Ya, AVC kita kat sini, berada di atas. Okay, bermaksud sekarang AVC adalah melebihi AR. Dengan erti kata lain, AR4 kurang daripada AVC. Okey, jadi sekarang, apabila dia kurang daripada AVC, adakah firma masih teruskan operasi? Tak. Maksudnya pada masa itu dia berhenti operasi ataupun tutup operasi dah. Apabila berhenti operasi, adakah keluaran akan dihasilkan dekat sini lagi? Ya, tak ada keluaran yang dihasilkan. Jadi tak perlu tunjuklah. Sebab sekarang memang firma tak akan keluarkan apa-apa. Sebab ini adalah kelok penawaran firma. So, sini memang tak ada P4. Sini pun tak ada Q4. Sebab memang firma tak akan keluarkan sebarang output pun. Okay. Jadi sekarang untuk peringkat yang ke-6 ini. Okay. Kita akan minta pelajar sambungkan titik-titik. E0, E1, E2 dan E3. Okay. Jadi apabila titik E0, E1, E2 dan E3 disambungkan. Okey, kita sambungkan titik-titik tersebut. Jadi masa itu akan terbitlah. Terbit kelok apa tu? Yang ini. Terbitlah kelok penawaran. Kelok penawaran kita macam mana? Mencerun ke atas. Okey, so pelajar pun bagi tahu mencerun ke atas. Dari kiri ke kanan. Okey, jadi sekarang Miss pun cuba sediakan kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan ni. Okey, jadi jangan lupa labelkan S. Okey, jadi sekarang ada satu point lagi yang sangat penting. Okey, Miss akan sambung dekat sini lah. Okey, selepas peringkat ini, okey, pelajar boleh highlight bahagian ini sangat penting. Kita bagi tahu bahawa kelok penawaran ini, okay, sebenarnya anda boleh nampak dia adalah kelok MC. Okay, cuba tengok yang ini. Bagaimana kita dapatkan kelok SS ini? Okay, sebenarnya yang ini. Kan tadi masa kita nak tentukan E0, E0 dia daripada kelok MC kan? Jadi sekarang kelok penawaran dia, inilah dia. Okey, dia sebenarnya adalah daripada kelok MC. Okey, jadi sekarang kita pun beritahu bahawa kelok penawaran firma ini dia sebenarnya adalah kelok MC. Tetapi pelajar kena pastikan kelok MC yang bermula daripada mana? Okey, kan cuba tengok, dia mula daripada sini kan? Sebab pada titik E4 ini memang dia tak keluarkan sebarang output pun. Jadi pelajar mesti mention titik ini titik minimum apa. Tengok kelok ini. Ini ABC. Jadi pelajar kena mention kelok penawaran firma adalah kelok MC yang mula pada titik minimum ABC. Okey, pastikan anda mention yang ini. Sebab sekarang pelajar cuba tengok kenapa kita mesti mention titik minimum ABC. Sebab, cuba tengok kelok penawaran firma kita. Dia mula daripada titik E3. Okey, kalau katakan pelajar sediakan titik yang berada di bawah E3 itu, bermaksud jawapan anda akan salah. So, pastikan kelok penawaran kamu mesti mula daripada E3. Jangan panjangkan mula daripada sini. Jawapan dia akan salah. Sebab kita sudah kata bahawa pada tingkat harga yang lebih rendah daripada P3, firma memang tak akan keluarkan sebarang output.
Okey, sebab masa itu dia sudah capai titik penutupan firma. Jadi double check, pastikan dia adalah mula daripada E3. Lepas tu sediakan kilog penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, jadi untuk lakaran raja ini memang susah sikit. Pelajar kena banyak kali praktis lah. Okey, dan cuba fahamkan apa yang Miss telah jelaskan tadi itu. Okey. Okey, kilog penawaran firma. Kilog penawaran firma pasaran persaingan sempurna adalah ditunjukkan oleh kilog MC. Ingat kilog kosut yang terletak di atas ataupun bermula daripada titik minimum kilog ABC. Okey, so ingatlah ini poin yang penting. Kilog MC menunjukkan hubungan antara kuantiti yang ditawarkan oleh firma pada pelbagai tingkat harga. Okey, kan tadi kita kata kilo MC itu kilo penawaran firma kan? Jadi sebenarnya dia adalah kaji hubungan antara kuantiti dengan harga. Okey. Dengan demikian selesailah perbincangan bagi kilo penawaran firma. Jadi sekarang kita akan cuba tengok apa itu kilo penawaran pasaran. Okey, jadi bagi kilog penawaran pasaran ini, kita cuba tengok melalui jadual dulu. So, yang ini adalah tingkat harga. Harga dia semakin meningkat. Dan ini adalah kuantiti ditawar dalam kurungan unit bagi firma A dengan firma B. Okey, so ingat, hukum penawaran. Dia menunjukkan hubungan positif antara harga dengan kuantiti ditawar kan? So, bermaksud kalau harga semakin meningkat, kuantiti ditawar pun semakin meningkat. Kita boleh nampak ya kuantiti ditawar semakin meningkat. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok nak dapatkan kuantiti ditawar untuk industri. Industri itu sebenarnya juga sama dengan pasaran. Kita akan jumlahkan kuantiti ditawar firma A dengan firma B secara mendata. So bermaksud pada tingkat harga RM1, okey, penawaran pasaran ini sama dengan 35 tambah 30, maka dapat sebanyak 65 unit. Okey, bagi tingkat harga 2, 40 tambah 45, dapatlah 85 unit. Dan akhirnya, pada tingkat harga RM3, okey, kita akan dapat penawaran pasaran itu sebanyak 105 unit. Di mana kita guna 45 tambah dengan 60. Okey, jadi nanti Miss akan terangkan bagaimana kita boleh terbitkan kilog penawaran pasaran ini dengan menggunakan raja. Okey, jadi untuk sediakan kilog penawaran pasaran ini, okey, saya akan cuba gunakan jadual inilah untuk sediakan kilog-kilog yang berkaitan. Okey, jadi sekarang kita boleh nampak kita ada firma A, firma B dan juga industri iaitu pasaran. So, bermaksud dekat sini ada tiga raja yang saya perlu sediakan. Okey, firma A, B dan juga pasaran. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba sediakan paksi X dan paksi Y bagi ketiga-tiga raja ini dulu. Okey, jadi kita boleh labelkan yang ini adalah firma A. Okey, yang ini pula firma B. Okey, dan akhirnya yang ini adalah pasaran. Okey, jadi pelajar boleh labelkan paksi XY dia lah. Sebab ini kilog penawaran, jadi sini mestilah P kurungan RM. Ni asalan Q kurungan unit. Okey, jadi kita labelkan siap-siap untuk ketiga-tiga raja ini. Okey, sebagai peringatan sebelum kita lakar kilog penawaran firma ini, sekali lagi saya nak bagi tahu kilog penawaran firma ini, tadi kan kita cerita dia adalah daripada kilog MC yang mula pada titik minimum ABC kan. Jadi kita tahu bahawa kilog penawaran dia adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Jadi ini adalah firma A, firma B. Okey, kemudian kita akan gabungkan kedua-dua firma ini dan kemudian barulah dapat untuk pasaran. Okey, kita cuba tengok. Pada tingkat harga 1, firma A, kuantiti ditawar firma A itu adalah 35 unit. Okey, jadi sekarang Miss pun sediakan. Ini tingkat harga 1 lah.
Okey, katakan sini 35 unit. So ini adalah 35 unit. Okey, titik ini. Dan kemudian pada tingkat harga 2, 40 unit. Okey, so harga 2 katakan dekat sini. Okey, 40 unit. Ah, inilah dia. Dan kemudian pada tingkat harga yang ketiga, 45 unit. Okey, jadi ini 45 unit. Sambungkan titik-titik dekat sini. Jadi kita akan dapat kelok penawaran. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan. Dan label kan S, A. A itu merujuk firma A. Okey, kemudian pada tingkat harga yang sama untuk harga 1, 2, 3 kita sediakan untuk firma B. Okey, jadi harga 1 ini kita panjangkan lah. Kita kaji dari segi harga yang sama ya. Okey, so ini adalah pada tingkat harga 1, ini 2, ini 3. Dan pada tingkat harga 1, okey, firma B punya kuantiti ditawar dia adalah 30 unit. Okey, sini 30. Kemudian 45 unit pada tingkat harga 2. Dan pada tingkat harga yang ketiga, output dia adalah 60 unit. So, ini 60. Okey, juga sama kita sambungkan ketiga-tiga titik ini. Okey, dan nanti kita akan terbitkan kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, dan labelkan ini as B. Okey, kelok penawaran bagi firma B. Okey, dan sekarang kita nak sediakan untuk pasaran pula. Okey, juga sama kita akan kaji dari segi harga yang sama. Ini harga 3, yang ini harga 2, ini pada tingkat harga 1. Jadi pun label siap-siap, 1, 2, 3. Okey, jadi sekarang untuk pasaran punya pada tingkat harga 1 itu kita sudah tahu sama dengan 65. Dia akan berada di belakang sikit. Ini 65. Dan pada tingkat harga 2, 85 unit. Okey, di mana 40 tambah 45. Ini 85 unit dan akhirnya itu adalah 105 unit pada tingkat harga RM3. Okey, jadi sambungkan titik ini. Okey, jadi kita labelkan SP, kelok penawaran untuk pasaran. Okey, jadi kalau kita nak huraikan rajah ini, dia akan jadi sedemikian. Pada tingkat harga RM1, okey, kuantiti ditawar bagi firma A adalah sebanyak 35 unit. Okey, sementara kuantiti ditawar bagi firma B adalah sebanyak 30 unit pada tingkat harga yang sama. Maka, penawaran pasaran pada tingkat harga RM1 adalah sebanyak 65 unit. Lepas tu buat kurungan 35 tambah dengan 30. Okey, kemudian barulah huraikan pada tingkat harga RM2. Apa yang berlaku seterusnya. And lastly, pada tingkat harga RM3 pun huraikanlah. Okey, kemudian kita pun kena bagi tahu bahawa okey, dengan demikian, kelok penawaran pasaran adalah diperoleh dengan menjumlahkan kuantiti ditawar semua firma. Okey, secara apa ni? Ya, secara mentata. Dan lagi satu pelajar kena tengok untuk kelok penawaran firma, okey, bagi A ke B pun sama, dia sebenarnya adalah tidak anjam. Okey, sebab kita nampak kelok dia adalah lebih curam kalau banding dengan pasaran. Untuk kelok penawaran pasaran ini, kelok dia adalah lebih anjam ataupun kita kata dia adalah lebih landai lah. Okey, jadi pelajar kena pastikan bahawa untuk kelok penawaran pasaran yang dihasilkan ini, dia mestilah lebih landai berbanding dengan firma punya. Okey, jadi itu adalah kelok penawaran pasaran. Kelok penawaran pasaran.
Kilo penawaran pasaran diperoleh dengan menjumlahkan kuantiti didakwa setiap prima secara mendata pada pelbagai tingkat harga. Kilo penawaran pasaran adalah lebih anjal ataupun kita boleh kata kilo dia adalah lebih lantai berbanding dengan kilo penawaran prima jangka pendek. Okey, tiba masanya masuk iklan. Okay, jadi sekiranya anda suka penerangan Miss dan suka video saya, jangan lupa subscribe channel saya. Okey, kalau boleh tolong Miss promosikan channel ini kepada rakan-rakan anda juga. Okey, supaya lebih banyak subscriber lah. Dan barulah Miss ada motivasi untuk menghasilkan lebih banyak video yang berkualiti supaya dapat memanfaatkan semua. Okey? Secara ikhlasnya, Miss nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua atas sokongan anda. Okey, jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berikut. Kilo penawaran firma pasaran persaingan sempurna sebenarnya adalah kilo apa yang bermula pada titik? Titik apa tu? Kilo apa? Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi dekat sini kilo penawaran itu sebenarnya dia adalah kilo MC kan? Jadi itu adalah kosut yang bermula pada titik apa tu? Ya, dia adalah berkenaan dengan titik minimum bagi kilo ABC. Jadi ABC itu adalah kos berubah rata. Okey? Okey, untuk soalan yang seterusnya, kita akan tengok berkenaan dengan kilo penawaran pasaran. Okey, marilah kita tengok soalan dia. Kilo penawaran pasaran adalah lebih apa berbanding dengan kilo penawaran firma? Serta boleh diperoleh dengan menjumlahkan kuantiti ditawar setiap firma secara apa pada pelbagai tingkat harga. Okey. Juga sama, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi kilo penawaran pasaran ini dia adalah lebih lantai. Okey, ataupun mungkin ada pelajar kata lebih anjang pun boleh diterima jawapan anda. Okey, berbanding dengan kilo penawaran firma dan dia boleh diperoleh dengan menjumlahkan kuantiti ditawar bagi setiap firma secara secara mendata pada pelbagai tingkat harga. Okey, jadi untuk subtopik ini, okey, kita hanya uji berkenaan dengan kilo penawaran sama ada untuk prima dan juga pasaran. Okey, setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita bagi keseimbangan prima jangka pendek. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang keseimbangan prima jangka panjang. Okey, jikalau anda suka video ini, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan itu pada ruangan komen. Nanti Miss akan balas, okey? Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Okey, agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Okey, dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.